Sehingga kita itu tidak bisa sama ahli Rasul. Sehingga kita punya tradisi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan pada keluarganya. Jika rasa protes, kenapa hanya menyebut keluarganya Nabi? Kesannya Nabi kan egois. Ketemu rasa mikir ngono, rasa kecangkeman. Wong hormat keluarganya Nabi kok somasi bisa. Isben malah kita bangga, mergo anggar seneng Nabi, seneng sing terkait. Toh kita sebagai umatnya toh mesti mendapat jatah. Mendapat apa? Karena kita tahu hak syafaatnya Nabi diberikan umatnya. Ini toh hak syafaatnya Nabi, kita ini hormat Nabi dan keluar. Sehingga kita nak wajah sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gimana nih yang nyoa? Muni Nabi sayyidina Muhammad, ini hormat Nabi ini kok. Ini malah aneh. Mungkin nak undang tagamu ya, Pak, Pak Ruhin, Kiai Ruhin. Kowe saudara ni tangga muni ruhin sopan. Lah iya ngundang wong ae langsung jenenge wis dianggap rapati sopan ngundang Nabi langsung jenenge. Sopan. Manane? Wis biasa wae. Tapi kira usah gedhe ngono-ngono iku kadang kowe lah ya ora muni sayidina. Misale syahadat, ayo wong NU lah nak syahadat apa muni sayidina? La ilaha illallah. Ayo jawab. Jadi kita wis biasa kadang wong makno berlebihan. Uang orang muni sayidina jenenge gak sopan, kowe rasa muni ngono. Kowe lah duwe kalimat-kalimat sing mesti ra muni. Sayidina ya kowe wong namane jadat ya. La asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah terus kowe neka. Terus kowe darani gak sopan nyebut Nabi langsung. Kita ini kan yes dia mulane wong dadi wong alim, tok ben utek ora tok bener. Kita sing fanatik muni sayidina pun ada momen-momen yang kita gak pernah bilang sayidina. Nah, misalnya muncul sayidina pas selawat aja jal. Pas muncul takhiyat ayo ngene siapa ya takhiyat. Ayo takhiyat terus assalamu alayna. Badilai sholihah jawabin asyhadu alla ilaha illallah. Terus Nabi Mustofa dari khusyuk lam langsung gua asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh kamu ni sayidina se. Gua jangkar to ora apa. Rai ya udah gua jigoten khusyuk. Kamu laku jedreg-jedreg koyo wong sopan-sopan. Itu kelakuane ya padha. Artinya, makanya saya bilang khilaf-khilaf seperti itu harus sambil lebono hati biasa. Kalau sebenarnya ketemu yang Bapak kan ada hadis latu sayyidu. Berroh hadis itu roh diri. Aku tahu besar roh posisi hadis itu. Enggak, Bapak, enggak saya teruskan. Nah, itu, kita ini kan ya biasa bilang sayyidina. Terus ada momen-momen, kalimat-kalimat tertentu sing kita ada bilang. Ya kan tadi misalnya syahadat. Ya mau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad terus orang menunggu asyhadu anna sayyidana. Ya biasa. Oh ya aku ya kadang nolong takok. Ya. Aji bisa bagus nggak? Ruhin. Tapi nak sing takok kok mati ini? Oh berkiai, soleh. Pak Ruhin, Pak Ruhin. Ya kan harapan. Pas aku ketemu aneh Ruhin. Bapakmu kan juga. Nanti tak sebut api. Amin. Makanya menghentikan Imam Ghazali wong itu ngaji di tanah mobil ibarat harus dengan variasi-variasi yang banyak karena wah, karena sekian variasi itu sama-sama nyata kadang Nabi tangga-tangga ini ngundang yang ngaku adat Arab itu misalnya kayak pulau ya Bapak Tasbihah, Bapak Hasan Nabi sohabat kadang Nabi ya Abel Qasim nah, sohabat yang ngerara, sohabat yang biasa mencoba hati sohabat biasa gak sohabat nimbali Nabi ya Abel Qasim mereka pilih-pilih Nabi itu yang dua sisi keluarga Bapak Qasim ya kadang sohabat yang menimbali Nabi ya Abel. Kayak misalnya kalau sebenarnya so dibutuh, ya bang undang, oh kesba, oh baiki, ya kadang gitu. Ayo marhaban, jadal, Husain. Nabi ya kadang punya sisi, karena panjangnya bayi Sayyid Husain, orang bayi Ruhin. Nah coba, marhaban yang nurul ini, marhaban, jadal, Husain. Sehingga Nabi ya kadang bangga, disebut, jadal apa, Husain. Karena Nabi punya keluarga. Nah, tapi wong mung usuk-usuk kepengin Nabi dipanggil ya Rasulullah terus. Oke, emang Nabi Rasulullah tapi sahabat itu biasa nih bali ya asal. Ya jeter. Di wong ngaji ben ro. Coba mung dibaan bengak-bengok tapi ra. Tapi ape dibaan bengak-bengok di mesra tau dibaan malah ngarep-ngarep no. Malah karo-karo. Ya biasa mawon kados kula lah. Kalau coro-coro kira, ya bisa ngaji maknya gue biasa. Gue yang ngaji lumpas-pasan, pah kok, ngeramein ini gue. Jadi semua coro kitab, sak foto-foto gue biasa, pun mau coro kitab terjemah ngeramein ini. Dunyo.
Jadi uang kudu kados. Ini minimal itu ngertos. Menawi kula ning ngomong iki penting sekali kula niku. Untuk amanat saking napa piye-piye kula niku duwe ilmu untuk amanatnya. Jadi kena maca hadis kula sering maca Bukhari. Ternyata sahabat ya biasa nih bali Nabi Abel. Kadang Abu Hurairah sebagai orang yang sangat mencintai Nabi nyebut Nabi itu melupakan kalau beliau itu keluarganya orang banyak. Menyebut Ausobi Khalili. Saya diwasiati kekasihku. Seakan-akan Nabi itu kekasih dia, itu ya boleh saja karena dia merasa dekat sehingga menyebut Nabi itu apa? Khalili, kekasih. Ya enggak apa-apa. Itu sah-sah. Oh itu kan itu tadi karena manusia itu sekian sisi apa punya sekian apa? Sisi. Nabi punya sisi, faktanya beliau itu Jadul Husain, Jadul Hasan. Beliau punya sisi, faktanya abahnya Sayyid Qasim. Jika kita manggil ya Abel Qasim. Tapi ya ada fakta yang objektif, yang kita yakin dunia akhirat beliau Rasulullah. Kita manggil ya Rasulullah. Beliau punya sisi nyafaati. Kita manggil ya Syafi'al Khalqi. Ya Sayyidah Syuhada. Kita panggil macam-macam. Semua itu ya gelarnya Kanjeng Nabi. Semua itu ya identitasnya Kanjeng Nabi.